Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Balik lagi sama Mak Uwi di sini. Sebelum mulai membacakan ceritanya, Mak Uwi ingin mengingatkan untuk anda metronom untuk bisa mencari tahu hikmah yang nanti akan Mak Uwi ceritakan. Hikmah cerita dari cerita yang akan Mak Uwi ceritakan. Kalian bisa kirimkan ke nomor Metro di 0856-212-1029. Akan ada dua hadiah menarik, wow, dari Metro Radio bagi ananda metronom yang beruntung. Sekarang kita mulai ya. Mama akan menceritakan cerita tentang judulnya Misteri Liontin yang Hilang, yang ditulis oleh Bunda Dian Kinanti. Bel sekolah berdering 3 kali, tanda usainya jam pelajaran hari ini. Karin pun bergegas keluar kelas. Namun langkahnya urung karena ia melihat sahabatnya masih duduk bergeming di bangkunya dengan wajah murung. Ia pun menghampiri sahabatnya itu. "Eri, kamu kok masih di sini? Yang lain sudah pada pulang loh," tanya Karin kepada sahabatnya itu. Eri hanya menggeleng dengan tetap menampakkan wajah sedihnya. "Kamu kenapa? Sakit? Atau ada sesuatu? Cerita dong." Karin mengulang pertanyaannya sambil mengguncang bahu Eri. Tak tega melihat Eri bersedih. Perlahan, Eri bercerita. Kalung liontin perak berbentuk opat miliknya hilang. Padahal, ia selalu memakainya setiap hari di lehernya. Namun Eri baru menyadari kalau kalung liontinnya tidak lagi menggantung di lehernya ketika jam pelajaran terakhir akan usai. "Tadi pagi, kalung itu masih kupakai, tapi tiba-tiba sekarang tidak ada," ucap Eri dengan mata berkaca-kaca. Karin tahu, kalung liontin Eri sangat berarti untuknya. Di dalam liontin oval itu ada foto mendiang ibunya yang selalu ia pakai kemana-mana. Ketika Eri rindu pada ibunya, ia akan membuka liontin oval itu. Foto ibu dan ayahnya berdampingan di dalam liontin. Ibunda Eri berpulang 1 tahun yang lalu. Oleh karenanya, Eri berubah 180 derajat. Awalnya Eri adalah anak yang ceria, ramah, dan pintar di sekolah. Namun, setelah ibunya berpulang, Eri menjadi anak yang pemurung. Tak terlihat lagi binar mata penuh semangat dan canda tawa menghibur untuk teman-temannya. Ayah Eri masih ada, namun ayah Eri tidak bisa selalu bersamanya karena harus bekerja. Eri sehari-hari bersama Mbak Miskia atau Mbak Iyah biasa Eri memanggilnya. Karin pun hampir setiap hari bermain bersama Eri karena kebetulan rumah mereka berdekatan. Karin tak ingin sahabatnya ini berlarut-larut dalam kesedihan. Ia pun berinisiatif untuk membantu sahabatnya mencari kalung liontin milik Eri yang hilang. "Oke, Eri, kamu jangan sedih terus ya. Liontin itu tidak akan ketemu dengan berdiam di sini saja. Aku akan bantu kamu mencarinya," ucap Karin seraya menggandeng tangan Eri. Eri menurut sambil bergegas mengikuti langkah Karin. Mereka mulai menyusuri koridor sekolah menuju kantin, tempat yang terakhir Eri kunjungi sebelum kembali ke kelas. Mereka meneliti tiap tempat dan bahkan semua kolong meja yang ada di kantin. Tapi hasilnya nihil. Mereka tak menemukan apapun. Bahkan ketika bertanya kepada ibu kantin, ia tidak melihat liontin yang dimaksud.
wajah Eri kembali kecewa. Namun Karin tidak patah semangat. Ia segera mengambil spidol dan kertas dari dalam tasnya. Ia menuliskan, "Pengumuman! Bagi siapa saja yang menemukan kalung liontin perak berbentuk oval, harap menghubungi dan mengembalikan kepada Erin kelas 5D. Terima kasih," ditulis dengan huruf besar. Demikian isi pengumuman yang Karin tulis. Kemudian ia tempel di box mading kaca yang letaknya di depan pintu masuk koridor. Tempat biasa segala pengumuman ditempel. Yap, selesai. Sekarang kita pulang dulu ya, Ri. Sekolah sudah sepi nih. Semoga besok ada titik terang. Dan liontin milikmu ada yang menemukan, ucap Karin kepada Eri. Eri mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih ya, Karin. Kamu selalu baik sama aku, ucap Eri. Ah, Eri, itulah gunanya teman. Selalu ada di saat susah dan senang, jawab Karin sambil merangkul pundak Eri dan melangkah bersama untuk bergegas pulang. Hari esok yang ditunggu pun tiba. Dengan penuh semangat, Karin menyelesaikan sarapannya karena ingin segera tiba di sekolah. Ibu dan ayah Karin tersenyum melihat tingkah anaknya. Demikian juga dengan Eri. Dengan sedikit tergesa, ia memakai seragam sekolah, mengambil wadah bekal yang sudah disiapkan Mbak Iyah di atas meja. Di pintu kelas, Karin sudah menunggu kedatangan Eri. Setengah berlari, Eri menghampiri Karin. Wajah Eri penuh harap. Mereka berpandangan. "Gimana?" tanya Eri kepada Karin. Karin menggeleng sambil berkata, "Belum, Ri. Belum ada yang datang." Eri menghela napas berat. Harapan mendapat kabar baik pagi ini pupus. Waktu pun berlalu. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam istirahat telah lewat. Sekarang sudah jam terakhir. Namun tidak ada tanda-tanda seseorang datang membawa atau mengembalikan liontin Eri. Mereka berpikir, apakah seluruh penghuni sekolah ini tidak membaca pengumuman di madi? Atau memang tidak ada yang peduli karena tidak penting untuk mereka? Ataukah memang benda itu tidak terjatuh di sekolah, sehingga tidak ada satupun yang menemukannya? Berbagai dugaan berseliweran di kepala Karin dan Eri. Jam pelajaran terakhir pun usai. Eri merasa tak ada harapan lagi untuk bisa menemukan liontin berisi foto ayah dan ibunya. Ia benar-benar merasa kehilangan sebuah benda yang bisa mengobati rasa rindu kepada ibunya. Eri melangkah gontai meninggalkan ruang kelas. Karin merasa prihatin dan tidak tega melihat sahabatnya larut dalam kesedihan. Ia sejajarkan langkah menyamai langkah Eri tanpa berkata-kata. Paling tidak, ia ada di samping sahabatnya ini dan bisa menemani di perjalanan pulang Eri. Namun, belum lagi mereka mencapai rumah, tiba-tiba dari arah tikungan yang berlawanan arah muncul sepeda motor yang melaju kencang. Sepeda motor itu membawa keranjang berisi kelapa di bagian belakangnya. Sepeda motor itu melaju terlalu pinggir, sehingga keranjang di belakangnya menyerempet tas Eri yang diselempangkan ke samping, sehingga menyebabkan Eri terpelanting ke semak-semak tepi jalan. Spontan, Karin berteriak karena panik. Ia pun jatuh karena terhempas tubuh Eri. "Eri!" teriak Karin. Karin segera bangun dan berusaha menolong sahabatnya. Eri masih terduduk di semak karena masih shock. "Eri, kamu tidak apa-apa? Kamu luka?" tanya Karin dengan penuh rasa khawatir. "Aku tidak apa-apa, Karin. Aku cuma kaget dan sepertinya sikuku lecet terkena duri semak," jawab Eri sambil meringis menahan perih di sikunya. Karin meraih tangan kiri Eri berusaha membantunya bangun. Motor ugal-ugalan itu sungguh tidak tahu kalau ada dua anak terjatuh karena kecerobohannya. Tapi belum lagi Eri berdiri, tangan kanannya menyentuh sesuatu. Sesuatu dari dalam semak tempatnya terjatuh. Karena penasaran, Eri urung berdiri dan segera mengambil benda apa gerangan. "Karin!"
Eri berteriak tertahan, membuat Karin khawatir. Kenapa, Eri? Tanya Karin. Ini. Eri menjawab terbatak. Namun matanya berbinar. Ia menunjukkan sebuah benda di tangannya. Dan membuat mata Karin juga berbinar. Mulutnya terbuka melongo. Demi melihat benda di tangan sahabatnya itu. Kalung liontin milik Eri yang selama ini ia cari-cari. Mungkin tak sengaja Eri menjatuhkan itu saat pergi atau pulang sekolah. Sungguh kecelakaan kecil yang membawa hikmah. Seandainya bisa, Eri berterima kasih kepada bapak pembawa keranjang kelapa tadi. Meskipun jatuh dan sedikit lecet, tapi hati Eri sungguh bahagia. Ia buka dua keping liontin yang saling mengatup. Tampak di sana, foto ibu Eri di samping foto ayahnya sedang tersenyum. Eri yakin ibunya juga tersenyum di surga. Ia dekap liontin itu ke dada, menumpahkan segala kerinduan kepada ibunya. Nah, itu cerita pertama yang Emak bacakan. Sebelum lanjut ke cerita yang kedua, kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Metrium Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Teman-teman yang bermain, suaranya sangat ramai. Ingin rasanya dia mendatangi teman-temannya, lalu mengingatkan mereka agar tidak bersih. Ramai sekali. Mengganggu orang menonton televisi saja, kata Rani dalam hati. Tiba-tiba, Siska muncul dan mengajak Rani untuk bergabung dengan mereka. Rani, ayo bergabung dengan mereka. Kita bermain bersama-sama. Seru sekali loh. Sudah, pergi sana. Jangan mengganggu aku. Berisik banget kalian. Siska yang awalnya ceria berubah menjadi murung. Maaf, Rani. Siska meninggalkan Rani, lalu bermain bersama teman-teman. Kak Fajri memberi komando. Kak Fajri telah menyiapkan kertas bergambar yang bisa dicontoh. Sekarang saatnya untuk menggambar dan mewarnai. Ada 7 anak laki-laki dan perempuan sebaya di rumah kakek Rahmat. Mereka bekerja sama. Ada yang menggelar tikar, menyiapkan meja kecil, dan menyiapkan alat menggambar. Setelah semua mendapatkan kertas, pensil, dan penghapus, rumah yang tadinya ramai berubah menjadi sepi. Mereka tidak mengeluarkan suara. Mereka asik dengan pekerjaannya. Mulutnya terkunci, hanya tangannya yang bekerja. Ada yang menggambar seperti contoh yang ada pada kertas, ada juga yang menggambar hasil pikirannya sendiri. Sore itu, pekerjaan mereka tidak selesai. Gambar mereka diselesaikan keesokan harinya dengan diberi warna. Siska menyiapkan gunting dan benang dari rumah. Rani asik menonton televisi sambil menikmati kudapan. Rani, maukah kamu bergabung dengan teman-teman? Kami akan membuat mainan dari barang bekas. Hari ini, ada Kak Fatin yang akan mengajarkan kami membuat mainan. Kata Siska pelan-pelan. Sudah aku bilang kan? Aku gak suka bermain berisik seperti kalian. Bikin badan capek, lebih baik menonton televisi. 1 jam kemudian, Rani masih menonton televisi. Siska pulang dengan membawa bunga dari sedotan. Rani hanya melirik Siska tanpa mengajaknya bicara. Siska menaruh bunga tersebut di atas lemari. Siska masuk ke kamarnya. Di dalam kamar, dia merenung. Rani sangat senang dengan dunianya. Bermain dan beraktivitas sendiri. Dia tak suka keramaian. Rani lebih tepat mendapat sebutan nanasinya. Rani juga tidak suka dengan keramaian di rumah kosong milik kakek Rahmat. Siska pernah mendengar, menurut Rani, bahwa rumah kakek Rahmat itu adalah rumah berisik, rumah yang ramai sehingga mengganggunya. Pulang sekolah, Rani tidak menghidupkan televisi. Dia masuk kamar dan tidur. Sampai sore hari setelah bangun tidur, dia belum melihat Siska. Rani mendekati ibunya Siska. Bude, Siska di mana? Seperti biasa, dia di rumah kakek Rahmat. Ada apa, Rani? Bude, Rani minta tolong. Siska disuruh pulang sebentar. Baiklah.
Sebentar kemudian Siska sudah berada di dekatnya. Ada apa, Rani? Siska, aku mau membantuku atau tidak? Kalau aku mampu, pasti aku bantu. Aku dapat tugas dari Pak Guru. Tugasnya adalah membuat bunga dari barang bekas. Aku tidak bisa membuatnya, Siska. Tolonglah, aku dibuatkan. Rani, aku mau menolongmu, tapi tidak membuatkan. Yuk, kita bergabung di rumah Kakek Rahmat. Di sana kita membuat bunga bersama-sama. Terima kasih, Siska. Teman-teman kaget begitu melihat kedatangan Rani. Mereka benar-benar tidak percaya kalau Rani mau bergabung di rumah berisik. Rani agak malu-malu. Siska menjelaskan kepada teman-teman tentang kesulitan Rani. Kami mau membantumu, Rani. Ayo, kita mulai. Awalnya Rani hanya ikut-ikutan gerakan teman-temannya. Syukurlah, ternyata Rani bisa membuat satu tangkai bunga beserta daunnya. Bunga kedua lebih rapi dari bunga pertama. Siska, aku harus bayar berapa untuk bahan-bahan yang telah aku habiskan? Tenang, di sini semuanya gratis alias tidak membayar. Benarkah itu? Teman-teman mengangguk. Rani telah mengumpulkan tugasnya. Sepulang sekolah, Rani bilang pada ibunya Siska. Bude, tolong buatkan agar-agar dan martabak ini. Buat apa, Rani? Buat teman-teman di rumah Kakek Rahmat yang telah membantuku, kata Rani tersenyum. Sejak saat itu, Rani tidak lagi menjadi nona senyap yang menyendiri. Dia mau bergabung dan bermain di rumah berisik milik Kakek Rahmat. Nah, itulah kedua cerita yang sudah dibacakan oleh Emak Uwi. Jangan lupa kirimkan hikmah dari kedua cerita itu ke nomor Metrum Radio. Sampai jumpa di program Gandum Carita selanjutnya. Masih membacakan cerita dari bukunya yang diberikan Bunda Devi, Sekotak Cerita untuk Ananda. Sampai jumpa. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Wow.